bantu Saleha sekarang, Zam. Sekarang kita punya bukti kalau Saleha itu tidak palsu KTP-nya. Saya itu sama sekali nggak memberikan keterangan palsu. Lihat. Mereka ini bukan kaki tangannya Saleha. Saleha nggak ada hubungannya sama semua ini. Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Nando berhasil temukan bukti dan bawa para begal itu ke kantor polisi. Nando sudah janji gak akan biarkan Saleha tidur di penjara malam ini. Nando buktikan pada polisi bahwa begal itu tidak ada hubungan dengan Saleha, seperti yang dituduhkan oleh pelanggan ojek Saleha. Sementara itu, ayah Azam juga bantu Saleha untuk buktikan bahwa Saleha tidak memalsukan alamat identitasnya. Azam senang karena ayahnya mau bantu Saleha keluar dari penjara. Di sisi lain, Bu Rianti paksa Bara untuk pulang, Bara menolak. Bara harus bantu Saleha karena saat ini Saleha sedang ada masalah dan butuh bantuan. Sementara itu, Pak Dermawan kembali dipanggil polisi karena Saleha terbukti benar. Pak Dermawan panik saat diinterogasi oleh polisi. Saksikan kelanjutannya hari ini hanya di SCTV.